Okay. Om Agyana Timirandasya Gyananjana Salakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manubhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Karamahyam Dadati Shwaparantam Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajatam Shahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakhanvitam Sri Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesa Gopika Kantha Radha Kintam Hostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Stute Devi Pranamami Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhu Gya Eva Cha Patitanam Pavane Vyo Vaishnave Vyo Namo Namah Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrind Hare Krishna 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 Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna. Oke, selamat datang kembali semuanya, Prabhu-Prabhu semuanya. Jadi, siapa yang masih ingat apa yang kita diskusikan minggu lalu? Apa ada yang ingin berbagi untuk merefresh ingatan kita sampai mana kita di minggu yang lalu? Silakan. Hare Krishna. Ya, Krishna Prema Prabhu. Ya, Hare Krishna Prabhu. Jadi minggu yang lalu sebenarnya saya tidak hadir. Izin. Dan saya lihat videonya, jadi Prabhu menjelaskan di minggu yang lalu berkaitan dengan karma kanda. Jadi Krishna menjelaskan kepada Arjuna tentang karma kanda. Bagaimana kita harus memuaskan para dewa, berterima kasih kepada para dewa karena beliau merupakan administrator yang bertugas untuk mengurus alam semesta ini. Nah, terus juga secara perlahan-lahan Krishna menjelaskan dari karma kanda itu naik tingkat ke karma yoga, yaitu kita melakukan kegiatan dengan mempersembahkan hasil kegiatan kepada Sri Krishna. Jadi itu dijelaskan dalam ayat 3 bab 3 ayat 13. Jadi kita mempersembahkan daun, bunga, buah, atau air kepada beliau dengan cinta bakti. Dan dengan cara seperti itu kita melakukan kegiatan yang hasilnya dipersembahkan kepada Sri Krishna. Seperti itu. Hare Krishna. Hare Krishna. Terima kasih. Prabhu Krishna Prema. Apa ada Prabhu yang lain yang ingin berbagi apa yang sudah kita diskusikan minggu lalu? Prabhu Atmarama mungkin ingin berbagi apa yang sudah kita diskusikan di minggu yang lalu. Silakan, Prabhu. Atau Prabhu Sucharu. Bagaimana dengan Prabhu Sucharu? Ayo, silakan dihidupkan kelas ini. Oke. Jadi di minggu yang lalu, seperti yang Prabhu Krishna Prema sudah sampaikan tadi, bahwa kita sebenarnya mendiskusikan
peralihan dari karma kanda ke karma yoga. Jadi kita mulai membahas tentang tangga yoga. Jadi tangga yoga dimulai dari karma kanda, kemudian berangsur-angsur naik tingkat ke karma yoga. Nah, karma yoga artinya kita menghaturkan hasil dari perbuatan kita pada Sri Krishna, tapi di satu sisi yang lain kita masih memiliki keinginan untuk menikmati hasil itu. Nah, seperti yang sudah Prabhupada akan jelaskan nanti, kita akan temukan bahwa berangsur-angsur dengan terus melakukan kegiatan ini, karma yoga, sebenarnya karma yoga ini yang kita diskusikan itu berarti sakama karma. Sakama artinya kita masih memiliki keinginan untuk menikmati hasil dari perbuatan kita. Nah, karena kita menghubungkan diri dengan Krishna, dan kita juga berangsur-angsur mendapatkan pengetahuan, jadi di situ akan dibantu kita oleh jnana, sehingga kita akan naik ke tingkatan yang lebih tinggi, yaitu niskama karma. Dan itulah yang disebut dengan bodhi yoga, atau kesadaran Krishna yang murni. Karena di situ sudah tidak ada lagi keinginan untuk menikmati hasil dari perbuatan kita. Jadi kita hanya menyerahkan hasilnya pada Sri Krishna, dan kita melakukan tugas dan kewajiban kita saja. Nah, di minggu yang lalu kita mendiskusikan bagaimana kita harus bekerja sama dengan para dewa. Jadi dijelaskan, manusia harus bekerja sama dengan para dewa supaya kita bisa hidup damai. Karena bagaimanapun juga, para dewa merupakan agen dari Sri Krishna, yang sebenarnya tentu saja Sri Krishna merupakan penyedia yang utama, dan para dewa yang mendistribusikan. Jadi kita harus menghaturkan kembali. Dan itu kita lakukan sebagai rasa terima kasih kita, tanda terima kasih kita kepada para dewa. Dan kita sudah diskusikan juga bahwa bagi orang yang belum bisa berada dalam kesadaran Krishna, memuja para dewa itu adalah sebuah platform yang sudah lumayan bagus. Karena dari situ mereka akan berangsur-angsur disucikan. Jadi tentu saja di dalam penjelasan Srila Prabhupada, minggu lalu kita sudah diskusikan, beliau mengatakan bahwa bila orang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna, maka tidak ada lagi keperluan untuk memuja para dewa secara terpisah. Ya, itu adalah tingkatan orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Sri Krishna, berada dalam kesadaran Krishna sepenuhnya. Tapi bagi orang-orang yang belum sadar akan Krishna, jadi memuja para dewa sangat dianjurkan. Karena pada dasarnya sebenarnya, ketika para dewa menerima sesuatu, menerima persembahan, jadi mereka sebenarnya tidak langsung menikmati. Tapi mereka sebenarnya harus menghaturkan apa yang diterimanya kepada Sri Krishna. Karena ketika orang meminta sesuatu kepada para dewa, kalau Sri Krishna tidak memberikan izin untuk mengabulkannya, jadi para dewa juga tidak akan bisa mengabulkan permintaan dari pemujanya. Jadi seperti itu. Jadi orang yang memuja para dewa sebenarnya secara tidak langsung mereka sebenarnya ingin memuja Krishna. Tetapi karena pengetahuan mereka yang terbatas, jadi mereka masih dibingungkan antara mana itu agen dan mana bos yang utama. Jadi mana penguasa yang utama. Siapa Tuhan sebenarnya mereka tidak tahu. Dan mereka menuhankan para dewa. Tentu saja dalam konteks filsafat kesadaran Krishna kita, itu adalah sebuah aparat, karena kita menyamakan kedudukan para dewa dengan Sri Krishna. Tapi orang yang memiliki kecerdasan yang kurang, jadi itu sangat dianjurkan pemujaan kepada para dewa. Karena setidaknya mereka masih memiliki pemikiran bahwa, oh ya, sebenarnya ada otoritas tertinggi. Ada otoritas tertinggi yang harus dipuja, dan mereka yang menyediakan sesuatu untuk kita. Jadi itu adalah karma kanda. Nah, jadi kita sudah kemarin kita berhenti di sloka nomor 13, ya, kalau tidak salah.
dari sloka 14 sampai 35 seperti yang sudah saya sampaikan. Setelah mempelajari, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari sloka 14 sampai 35. Silakan yang punya pertanyaan ditanyakan. Silakan, Bu. Ketika seorang penyembah, Prabu, ketika seorang penyembah dia sudah mengetahui tentang Krishna, tetapi dia masih melakukan pemujaan kepada para dewa. Artinya dia tidak mempersembahkan boga secara langsung kepada para dewa, dia mempersembahkan mahaprasad kepada para dewa. Apakah itu tergolong kegiatan yang berkarma kanda ataukah bakti yang disebut misra bakti itu, Prabu? Ya, tolong dijelaskan. Penyembah yang istilahnya orang penyembah yang mempersembahkan prasad kepada para dewa. Ya, seperti itu, Prabu Sundar. Apakah ini tergolong dalam karma kanda atau karma misra bakti? Jadi seperti itu pertanyaan Prabu. Ya, Prabu. Ya, terima kasih. Ada beberapa alasan mengapa kita mempersembahkan persadam kepada para dewa. Mungkin seperti kita yang di Bali, karena kita mengikuti tradisi, jadi seperti itu. Kalau kita ke pura-pura, kita biasanya mengoffering dulu pada Sri Krishna. Nanti persembahannya itu, persadnya itu, jadi kita pakai sebagai banten. Biasanya kan seperti itu kalau kita penyembah yang di Bali. Nah, apakah ini merupakan karma kanda atau karma misra bakti? Tidak, ini bukan karma kanda. Karena kita memiliki pengertian yang jelas di sini. Karena para dewa juga merupakan penyembah Sri Krishna. Seperti ibaratnya kita berkunjung ke teman kita, penyembah ya, teman penyembah, atau ada orang yang berkunjung ke tempat kita. Jadi kalau kita ingin menjamu, ya kita jamu dengan mahaprasadam. Ini sebenarnya bagus, di satu sisi kita mengikuti tradisi kita, budaya kita di Bali, dan di sisi lain juga kita mempersembahkan apa yang sebenarnya para dewa sukai. Karena para dewa adalah penyembah Sri Krishna. Para dewa adalah penyembah Sri Krishna. Sama seperti kita juga. Para dewa adalah penyembah Krishna. Kita adalah penyembah Krishna. Kalau kita diberikan mahaprasad dengan penyembah yang lain, tentu saja kita merasa bahagia. Nah, apakah ini karma kanda? Saya rasa tidak. Karena di satu sisi kita melakukan itu karena kita hanya sebatas mengikuti budaya dan tradisi kita di Bali. Dan pertanyaan yang kedua yaitu apakah ini karma misra bakti? Karma misra bakti artinya... Oke, supaya memperjelas di sini, karma misra bakti artinya ketika kita melakukan pemujaan kepada Sri Krishna dan kita menginginkan hal-hal material, kita menginginkan kekayaan, uang, atau menginginkan jodoh, jadi seperti itu. Jadi ini namanya karma misra bakti. Jadi berkaitan dengan para dewa, tidak, itu tidak merupakan karma misra bakti, karena pengertian karma misra bakti artinya kita memuja Sri Krishna dengan meminta imbalan dari Sri Krishna supaya kita diberikan fasilitas material. Dan kalau karma kanda artinya kita memuja para dewa dan menginginkan hal-hal material dari para dewa. Ini namanya karma kanda. Tapi kalau kita hanya mempersembahkan mahaprasadam kepada para dewa, contohnya kayak kita punya sanggah gitu. Kita membanten di sanggah. Kita itu ibaratnya kita membagi mahaprasad dengan para dewa. Jadi itu bukan merupakan karma kanda. Nah, tergantung sekarang motif dari seorang penyembah yang melakukan itu. Tergantung dari motifnya. Kalau memang memiliki motif material, ya itu termasuk karma kanda. Tapi kalau hanya untuk mengikuti budaya dan tradisi kita, ya itu bukan merupakan karma kanda.
itu hanya mengucapkan rasa terima kasih kita kepada para dewa. Dan yang sebenarnya, kalau kita tidak memiliki adat seperti yang di Bali, ya, kita tidak perlu lagi mempersembahkan persad secara terpisah kepada para dewa. Krishna tustam jagat tustam. Jadi secara otomatis kalau Sri Krishna sudah dipuja, ya, dihaturkan sesuatu, jadi secara otomatis Sri Krishna akan memberikan kepuasan juga kepada para dewa. Yatha taror mula nise chanena tripyam titat skanda bujupasakaha prano paharat chayatin dhyanam tatai vasharuvar hanumajiteja. Narada Muni menjelaskan skanda 4 Srimad Bhagavatam. Jadi seperti kita menyiram air di akar sebatang pohon. Jadi seperti itu juga kalau kita memasukkan makanan ke dalam perut kita, maka bagian badan yang lain akan terpuaskan secara otomatis. Kalau kita lihat dari lilanya Sudama Vipra, jadi ketika Sri Krishna menerima poha, poha ini adalah flat rice yang dibawa oleh Sudama. Jadi bukan senggauk sebenarnya. Poha ini adalah nasi yang dikeringkan dan digepengkan. Ini namanya poha. Ini, nah, itu dibawa oleh Sudama. Dan ketika Sri Krishna menerima itu sebenarnya, jadi Sri Krishna langsung bersendawa karena merasa kenyang. Jadi secara otomatis semua para dewa langsung ikut bersendawa pada saat itu. Nah, itu membuktikan bahwa kalau kita memuaskan Sri Krishna, jadi secara terpisah itu tidak perlu dilakukan lagi. Jadi memberikan persyarat kepada para dewa. Tapi kalau hanya untuk mengikuti adat dan budaya tradisi kita di Bali, ya itu boleh-boleh saja dan itu bukan merupakan karma kanda. Seperti itu. Hare Krishna. Apa ada pertanyaan yang lain dari sloka 14 sampai 35? Hare Krishna, Prabhu. Silakan Prabhu Krishnananda. Mau bertanya nih tentang yajna. Sebenarnya bisa mau diterangkan kembali yajna itu apakah ada kriteria-kriteria dasar sehingga suatu hal itu bisa dikatakan sebagai yajna. Terus apa namanya, setelah kita melakukan yajna, apakah sudah pasti yajna itu diterima, misalnya seperti kita melakukan yajna kepada, misalnya bilang kepada Dewa Indra gitu. Apa kita kan perlu bukti juga apakah yajna kita itu berhasil atau enggak, itu apakah ada ciri-cirinya suatu yajna itu berhasil atau enggak. Karena kan banyak tuh yajna-yajna di Bali juga sebenarnya yang kalau misalnya saya pribadi perlu pembuktian kalau yajna itu berhasil atau enggak, itu apakah ada ciri-cirinya seperti itu. Terima kasih. Hare Krishna. Hare Krishna, terima kasih Prabhu Krishna atas pertanyaannya. Jadi ada dua bagian dari pertanyaan Prabhu di sini. Yang pertama yaitu apa itu kriteria dari yagya, dan kedua apa buktinya bahwa yagya itu berhasil. Ya, seperti itu Prabhu. Ya, jadi pertama yagya itu berarti korban suci. Kita mengorbankan sesuatu untuk disucikan. Itu pengertian yagya sebenarnya. Nah, dan tujuan yagya sebenarnya untuk memuaskan kepribadian yang kita puja. Kepribadian yang kita puja, entah itu para dewa atau Sri Krishna sekalipun. Jadi, karakteristik yagya ini yaitu ada sesuatu yang dikorbankan. Entah itu kekayaan, entah itu apalah, buah, atau entah itu binatang. Jadi, ini namanya yagya. Sesuatu yang dikorbankan. Dan tujuannya untuk pertama menyucikan diri kita. Kita mengorbankan sesuatu untuk kita disucikan. Itu adalah kriteria yajna. Jadi khususnya para grihasta, jadi hendaknya para grihasta ini harus melakukan yajna setiap hari, bahkan setiap hari dianjurkan. Kalau kita membaca Srimad Bhagavatam skanda 7 bab 14, itu setiap hari kita harus melakukan yajna. Tidak harus besar,
tapi ada sesuatu yang harus dikorbankan, yang harus diberikan untuk memuaskan kepribadian yang kita puja, khususnya Sri Krishna. Kalau dalam lingkupan hidup kita, yang kita harus mengorbankan sesuatu, entah itu waktu, entah itu energi, entah itu uang, sesuatu yang dikorbankan, itu namanya yagya. Yagya makanya diartikan sebagai korban suci. Kita mengorbankan sesuatu untuk menyucikan diri kita. Itu adalah karakteristik yagya. Nanti kita akan membahas tentang hal ini di dalam bab 17. Ada beberapa kriteria yagya, apakah yagya yang bersifat satwam, rajas, tamas. Jadi seperti itu. Nah, dan pertanyaan yang kedua, okay, bagaimana, apa buktinya? Apa buktinya kalau yagya itu berhasil? Nah, apa buktinya kalau yagya itu berhasil? Sama seperti apa buktinya kalau kita makan? Apa buktinya kalau kita makan? Prabu Wisna? Kenyang, Prabu Warat. Nah, kenyang. Terus apa lagi? Merasa tidak ingin persat lagi karena sudah warat. Ya, nah. Rasa lapar akan hilang, betul? Dan yang ketiga? Tenang. Kita akan merasa tenang, berbahagia, betul? Itu dari segi spiritualnya. Dan bagaimana hasilnya kalau orang yang, apa buktinya yagya itu berhasil kalau orang menginginkan sesuatu dari itu, inginkan orang yang memuja indra untuk meminta hujan, contohnya ya, para petani yang memuja indra untuk meminta hujan. Prabu, tidak kedengaran. Di mana? Tidak kedengaran ya? Ya. Sebentar. Sudah. Suara hilang. Putus-putus. Putus-putus. Okay. Oh ya, tadi sempat mati listrik. Sekarang gimana? Sudah kedengaran? Ya. Pernah di Hyderabad, di India Selatan, di sini. Jadi, selama 2 tahun tidak pernah turun hujan. Jadi pemerintah di situ meminta kepada Srila Prabhupada untuk melakukan sesuatu supaya datang hujan. Akhirnya Srila Prabhupada pada saat itu beliau ada di Brindavan dan beliau langsung mengutus satu bus yang berisikan brahmacari semuanya, dan Srila Prabhupada menyuruh supaya brahmacari ini melakukan harinam di jalan di Hyderabad, di India Selatan. Akhirnya mereka melakukan harinam, sankirtan, dan langsung setelah harinam itu, turunlah hujan yang sangat lebat. Jadi selama 2 tahun tidak pernah ada hujan. Tapi pada saat itu, begitu selesai harinam, langsung turun hujan. Makanya, itu adalah salah satu bukti bahwa yagya itu berhasil. Nah, khususnya kita di zaman Kali Yuga, yagya kita yaitu yagya sankirtana prayair. Lakukan sankirtan yagya. Dan apa buktinya kalau sankirtan yagya ini berhasil? Lihat buktinya. Jadi, orang yang mengucapkan nama suci Sri Krishna, apa yang terjadi kepada mereka? Mereka mengalami perubahan. Mereka hidup lebih berbahagia, merasakan kepuasan, dan menjadi tidak terikat terhadap dunia material ini. Jadi, itu adalah buktinya bahwa
yagya yang dilakukan oleh seseorang itu sukses. Mereka akan disucikan. Itu tujuan utama dari pelaksanaan yagya. Mereka akan disucikan. Tentu saja, dengan melakukan sebuah pengorbanan, kita ingin mendapatkan sesuatu. Tapi tujuan utama kita melakukan yagya yaitu untuk disucikan. Nah, kalau kita sudah disucikan dari dosa kita, maka kita tidak akan merasakan kesengsaraan lagi. Karena mengapa kita hidup menderita, kita hidup sengsara? Karena dosa dari perbuatan masa lampau. Kita harus membayar sekarang. Dengan melakukan korban suci inilah, makanya kita akan bisa hidup berbahagia di dunia material. Makanya seperti yang kita diskusikan minggu lalu, jadi di satu sisi kita menginginkan kebahagiaan material, oke, dengan melakukan korban suci yagya, di satu sisi kita hidup berbahagia, di sisi lain kita disucikan, dan kita akan berpulang ke dunia rohani. Jadi seperti itu, kesimpulannya yaitu yagya berarti kita mengorbankan sesuatu supaya kita disucikan. Dan bagaimana buktinya kalau yagya itu berhasil? Pertama, kita akan merasa berbahagia karena kita melakukan yagya itu. Kita melakukan yagya, kita berkorban, tetapi kita mendapatkan kebahagiaan. Tidak sebaliknya. Kebanyakan orang melakukan korban suci secara besar-besaran dan akhirnya menjadi beban di dalam hidup mereka. Satu, karena yagya itu bersifat rajasik. Karena mereka ingin mendapatkan pengakuan bahwa, oh ya, dia melakukan korban suci yang besar sekali. Nah, tapi itu menjadi beban bagi mereka dan mereka tidak berbahagia. Malah kebalikannya. Tapi dengan melakukan yagya, kita akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kepuasan. Dan kita akan menjadi berangsur-angsur tidak terikat atau terbebas dari alam material ini. Itu saja. Itu sebenarnya bukti utama dari pelaksanaan yagya yang sukses. Kalau dengan melakukan pelaksanaan yagya, tapi kita memiliki keinginan material yang lebih tinggi, itu artinya yagya itu tidak begitu sukses. Karena tujuan utama yagya supaya kita disucikan. Makanya itu disebut dengan korban suci. Mengapa kita ingin disucikan? Ya, supaya kita terbebas dari alam material ini. Jadi seperti itu, Bu Wisna. Ada pertanyaan yang lain? Sekitaran sloka 14 sampai 35. Buat Marama ingin bertanya. Oke, kalau tidak ada, itu artinya Prabu-Prabu semua sudah paham dengan topik kita dari sloka 14 sampai 35. Jadi, ya, karena kita masih... Prabu-Prabu! Oke, silakan. Ya, Prabu Atmarama. Suaranya tidak kedengaran. Prabu Atmarama bisa diketik di kolom chat karena mungkin sinyal Prabu tidak begitu baik. Tapi kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akan bahas topik diskusi kita hari ini. Sudah ngetik, gimana caranya ngetik? Bentar. Jadi kita lanjutkan diskusi kita dari sloka nomor 14. Di sini Sri Krishna menjelaskan bahwa biji-bijian itu dihasilkan akhirnya dari yagya. Dengan melakukan pelaksanaan yagya, maka biji-bijian itu akan dihasilkan. Jadi semua makhluk itu bergantung pada biji-bijian. Biji-bijian dihasilkan dari hujan. Dan hujan akan turun kalau ada pelaksanaan yagya. Semua badan yang bernyawa hidup
dengan cara makan biji-bijian yang dihasilkan dari hujan. Hujan dihasilkan oleh pelaksanaan yagya, kurban suci, dan yagya dihasilkan dari tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. Tuhan dapat dipuaskan dengan korban-korban suci. Karena itu, orang yang tidak dapat melaksanakan korban-korban suci tersebut akan mengalami kekurangan. Demikianlah hukum alam. Karena itu, yagya khususnya sankirtan yagya yang dianjurkan untuk zaman ini harus dilakukan sekurang-kurangnya untuk menyelamatkan kita dari kekurangan pangan. Nah, jadi Srila Prabhupada menjelaskan di sini yagya yang bonafide, yagya yang bonafide khususnya di zaman Kali Yuga ini yaitu sankirtan yagya. Dengan melakukan sankirtan yagya, jadi hujan akan turun dan kita bisa menghasilkan biji-bijian dan memenuhi kebutuhan hidup kita. Srila Prabhupada dalam penjelasan beliau juga memberikan perumpamaan. Apabila ada penyakit menular, suntikan vaksinasi antiseptik melindungi seseorang terhadap serangan penyakit menular seperti itu. Begitu pula, kalau kita menerima makanan yang sudah dipersembahkan pada Sri Wisnu, kita menjadi cukup kebal terhadap sisa yang material. Jadi Mahaprasad diumpamakan seperti vaksin. Jadi kalau kita sudah mendapatkan Mahaprasad, jadi kita akan merasa kebal dari keinginan untuk menikmati indria-indria material. Jadi penyakit maya, apa yang Srila Prabhupada mengatakan seperti demam, demam material. Kalau kita sudah disuntikkan vaksin, sama seperti virus juga ya, virus. Kalau kita sudah mendapatkan vaksin, jadi kita tidak akan terkena serangan virus. Jadi seperti itu. Kalau kita sudah mendapatkan prasad, jadi prasad ini seperti vaksin yang melindungi kita, memberikan kita antibody supaya kuat, supaya kebal terhadap penyakit. Nah, jadi yagya ini adalah kelas dari Srila Prabhupada. Jadi yagya ini sebelumnya yagya dilakukan dengan sangat indah, begitu banyak gundukan ghee dan biji-bijian dimasukkan ke dalam api. Tetapi di zaman ini Kali Yuga tidak ada ghee atau biji-bijian untuk dipersembahkan dalam api yagya. Oleh karena itu di Kali Yuga ini yagya dilakukan dengan menyebut nama suci Tuhan, ya, sankirtan yagya. Makanya pelaksanaan yagya apapun kalau tidak ada bhajan, tidak ada kirtan, jadi pelaksanaan yagyanya tidak lengkap. Jadi ada beberapa kriteria supaya yagya itu lengkap, supaya yagya itu dinyatakan lengkap. Pertama, harus memuaskan brahmana yang hadir dalam pelaksanaan yagya itu. Harus ada distribusi prasadam pada semua orang. Jadi brahmana ini, yang brahmana yang hadir harus diberikan donasi yang cukup yang bisa memuaskan mereka. Dan yang kedua, prasad. Semuanya harus mendapatkan prasad. Dan yang ketiga, yaitu harus ada pengucapan nama suci Sri Krishna. Jadi semuanya akan ditutupi. Kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan yagya itu akan ditutupi, akan disempurnakan oleh pengucapan nama suci Sri Krishna. Anu sankirtanam tawa. Mantratas tantratas citram desa kalar hawas tetaha sarvang karo tinis citram anu sankirtanam tawa. Jadi mantratas tantratas citram, banyak sekali kesalahan dalam pengucapan mantra-mantra. Apalagi sekarang di zaman Kali Yuga, khotri-khotri kita, khususnya di ISKCON, masih membaca buku kalau melakukan pelaksanaan yagya. Terkadang juga salah menyebutkan mantranya. Ini namanya mantra cidram. Kesalahan dalam menyebutkan mantra. Dan juga tantra. Tantra artinya ya tantrik atau proses. Mungkin
ketika melakukan mudra, jadi ada kesalahan. Dan seorang hotri itu harus duduk tegak, terus harus duduk tegak. Dan tidak boleh menyentuh mata, telinga, atau hidung, mulut, jadi seperti itu. Ya, banyak sekali kesalahan. Tapi kalau sudah diikuti dengan sankirtan, ada kirtan, ada bhajan, jadi itu yang melengkapi yagya itu. Govinda kirtai nasamam satam syair. Mengucapkan nama suci Govinda. Itu yang akan menyempurnakan pelaksanaan korban suci yagya. Oke, soka nomor 15. Kegiatan yang teratur dianjurkan di dalam Weda, dan Weda diwujudkan secara langsung dari kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu yang melampaui hal-hal duniawi dan berada di mana-mana untuk selamanya dalam perbuatan korban suci. Rupa menjelaskan, hendaknya kita selalu ingat bahwa roh-roh yang terikat di alam material semua ingin sekali mendapat kenikmatan material. Nah, ini adalah sifat alami kita. Mengapa kita di dunia material ini? Ya, karena kita ingin menikmati hal-hal material. Tetapi petunjuk-petunjuk Weda dibuat sedemikian rupa agar seseorang dapat memuaskan keinginannya yang terputar balik. Jadi keinginan ini yang kita miliki ini adalah keinginan yang terputar balik. Makanya nanti di dalam bab 15, ya, bagaimana bab 15 dimulai? Prabhu Sucharu, bagaimana bab 15 dimulai? Prabhu Sucharu adalah seorang siswa yang sudah tamat. Mungkin beliaunya sibuk ya. Jadi bab 15 dimulai dari Sri Krishna menjelaskan sebuah pohon beringin yang terbalik. Berdua mula madasatam aswatam prahul avyayam cendam siyasya parnani yastam weda sawedavid. Jadi urdua mulam, jadi mula artinya akar. Urdua artinya di atas. Jadi akar pohon ini ada di atas. Ada asakam. Dan batangnya ada di bawah. Jadi kalau kita melihat pohon di mana-mana di dunia material ini, akarnya pasti di bawah. Dan ya ranting cabangnya naik ke atas. Tapi bab 15 mengatakan ada sebuah pohon. Sebuah pohon beringin yang akarnya ke atas dan rantingnya ke bawah. Jadi Sri Krishna menjelaskan di situ, ini dunia material ini adalah kebalikan dari dunia rohani. Seperti halnya sebuah pohon yang berdiri di pinggir kolam. Jadi pohon yang asli, ya normal, akarnya di bawah, rantingnya ke atas, cabangnya ke atas. Tapi bayangannya, bayangan dari pohon itu yang kita lihat di air danau itu, jadi akarnya di atas, rantingnya ke bawah. Jadi dunia material ini adalah bayangan dari dunia rohani. Makanya apa yang namanya cinta di dunia rohani menjadi nafsu di dunia material ini. Jadi ini adalah kebalikannya. Makanya Srila Prabhupada menjelaskan di sini, keinginan yang terputar balik. Beliau mengatakan keinginan yang terputar balik. Jadi keinginan kita yang sebenarnya itu seharusnya memuaskan Sri Krishna. Oke, itu adalah keinginan yang wajar di dunia rohani. Tapi setelah kita sampai sini, keinginan itu terputar balik menjadi kita ingin memuaskan diri kita. Jadi seperti itu. Sama juga seperti ini ya. Di dunia material, kalau kita memiliki hubungan dengan istri orang lain, atau kita menikah tetapi kita memiliki hubungan dengan wanita lain yang bukan istri kita, ini begitu menjijikan sekali. Tetapi di dunia rohani, ini namanya parakya rasa. Rasa yang paling tinggi. Tentu saja ini sulit untuk kita pahami karena kita masih memiliki pemikiran yang kotor. Makanya kalau kita melihat bagaimana hubungan Sri Krishna dengan para gopi,
Jadi ini namanya parakya rasa. Mengapa? Karena para gopi ini mengorbankan semuanya hanya untuk memuaskan Sri Krishna. Bahkan para gopi meninggalkan keluarga, keluarga, meninggalkan suami, anaknya sekalipun. Karena tujuannya yaitu hanya memuaskan Sri Krishna. Tapi kalau kita lakukan di platform material, jadi ini adalah kegiatan yang paling menjijikkan. Makanya dunia material ini adalah refleksi dari dunia rohani yang sebenarnya. Makanya Srila Prabhupada menyebutkan di sini terputar balik. Kemudian kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa setelah menyelesaikan apa yang hanya namanya saja kenikmatannya. Itu merupakan kesempatan bagi roh-roh yang terikat untuk mencapai pembebasan. Karena itu, roh-roh yang terikat harus berusaha mengikuti proses yagya dan menjadi sadar akan Krishna. Sloka nomor 16, Arjuna yang baik hati, orang yang tidak mengikuti sistem korban suci tersebut, yang ditetapkan dalam Weda, pasti hidup dengan cara yang penuh dosa. Sia-sialah kehidupan orang seperti itu yang hanya hidup untuk memuaskan indria-indria. Jadi tujuan hidup yang utama yaitu kamasya na indria, bukan untuk memuaskan indria-indria material kita. Kamasya na indria pritir labo jiwe daya awata jiwasya tatwa jigyasa. Jiwasya tatwa jigyasa itu adalah tujuan hidup kita, khususnya bagi kita yang mendapatkan badan manusia. Tatwa jigyasa artinya kita ingin tahu kebenaran yang mutlak. Tatwa jigyasa, kebenaran mutlak. Makanya orang yang tidak melakukan korban suci, Sri Krishna mengatakan di sini hidup mereka penuh dengan dosa. Di hal ini sudah kita bahas ya di sloka yagya sista sinasata. Kemakmuran dunia tidak tergantung pada usaha-usaha pribadi kita, melainkan pada apa yang diatur di latar belakang dunia oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dilakukan secara langsung oleh para dewa. Karena itu, yagya-yagya ditujukan langsung pada para dewa tersebut yang tersebut dalam Weda. Secara tidak langsung, itu merupakan pelaksanaan kesadaran Krishna. Oke, Srila Prabhupada menjelaskan di sini. Secara tidak langsung, mereka sebenarnya ingin melayani Sri Krishna. Karena pengetahuan mereka terbatas, jadi mereka hanya sampai ke tingkat pujaan para dewa. Sebab apabila seseorang menguasai pelaksanaan yagya-yagya, pasti ia menjadi sadar akan Krishna. Tetapi kalau seseorang tidak menjadi sadar akan Krishna dengan melaksanakan yagya-yagya, maka prinsip-prinsip tersebut hanya dihitung sebagai rumus-rumus moral. Karena itu hendaknya seseorang jangan membatasi kemajuannya hanya sampai tingkat rumus-rumus moral. Tetapi sebaiknya ia melampaui rumus-rumus itu untuk mencapai kesadaran Krishna. Jadi mengapa orang memuja para dewa? Supaya disucikan berangsur-angsur dan akan mencapai tingkat kesadaran Krishna, menjadi pemuja Sri Krishna. Tapi kalau seseorang dengan melakukan yagya-yagya seperti ini, tapi hidupnya tidak naik ke tingkatan yang lebih tinggi atau ke dalam kesadaran Krishna. Jadi ini hanya dijelaskan oleh Srila Prabhupada, ini hanyalah moral. Moral itu ya baik, tapi bukan the best. It's good, but not the best. Okay. Baik, tapi bukanlah yang terbaik. Yang terbaik, pemujaan para dewa itu tidak buruk, pemujaan para dewa itu baik, tapi belum cukup untuk mengangkat kita ke alam semesta rohani. Jadi hanya dengan kesadaran Krishna saja, kita bisa mengangkat diri kita sampai kedudukan yang sepenuhnya rohani, terbebas dari keinginan-keinginan material. Etawad eva jigyasa tatwa jigyasunatana anvaya vyatirekavyam yaksyat sarvatra sarvatra. Jadi semua orang pada akhirnya ditujukan hanya untuk memuja satu orang, yaitu Sri Krishna. Oke, okay. Ini adalah bagian pertama diskusi kita, yaitu dari karma kanda ke karma yoga. Jadi kita harus
meningkatkan diri kita dari karma kandang ke karma yoga. Oke. Sebentar dulu, ini ada. Ya. Ini ada pertanyaan dari Prabu Atmarama. Di mana posisi seorang penyembah yang baru belajar seperti yang ditulis pada sloka 35. Misalnya seorang penyembah yang sudah diinisiasi Brahmana tapi masih melakukan kegiatan seorang Vaishya. Apakah itu benar? Ini kita akan membahas tentang warna asrama di dalam kesadaran Krishna. Jadi yang pertama di sini, di mana posisi seorang penyembah yang baru belajar? Srila Prabhupada menjelaskan bahwa seorang kanista adhikari itu jauh lebih tinggi daripada seorang brahmana. Jadi seorang kanista adhikari tingkatannya itu lebih tinggi daripada seorang brahmana. Lalu bagaimana? Misalnya seorang penyembah yang sudah mendapatkan diksa brahmana, tapi masih melakukan kegiatan seperti seorang Vaishya, apakah itu dibenarkan? Yang pertama kita harus pahami dulu guna karma vibhaga saha. Okay. Caturwarnya maya srista guna karma vibhaga saha. Jadi warna kita ditentukan oleh guna dan karma, oleh sifat dan kegiatan kita. Sifat dan kegiatan kita. Walaupun kita memakai tali suci, mendapatkan diksa brahmana, belum tentu kita itu bisa dikatakan sebagai seorang brahmana. Karena di dalam susunan warna asrama ini, jadi para Vaishya, Kshatriya, dan Brahmana, ketiga warna ini mereka semuanya memakai tali suci. Ini namanya Dwija. Jadi para Dwija ini, Brahmana, Kshatriya, dan Vaishya. Mereka bertiga ini, tiga golongan ini memakai tali suci. Sudra tidak memakai tali suci. Nah, jadi pertanyaan Prabhu Atmarama, bagaimana orang yang sudah mendapatkan diksa brahmana tapi masih melakukan pekerjaan seperti seorang Vaishya. Makanya Srila Prabhupada menjelaskan warna asrama yang kita ikuti ini namanya Daivi Warna Asrama. Daivi Warna Asrama artinya warna asrama yang berhubungan dengan kesadaran Krishna. Makanya diberikan sebuah kata yaitu daivi. Daivi artinya tidak material. Daivi artinya sepenuhnya rohani. Jadi kita harus paham dulu bahwa mengapa kita mendapatkan diksa brahmana. Yang pertama karena kita harus memuja arca. Jadi kalau kita tidak melayani arca, tidak perlu kita meminta untuk direkomendasikan supaya mendapatkan diksa brahmana. Kita bisa berpulang ke dunia rohani tanpa mendapatkan tali suci. Hanya dengan mendapatkan harinam diksa, itu sudah cukup sebenarnya supaya kita bisa berpulang ke dunia rohani. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk menjadi seorang pengajar juga, kita tidak perlu mendapatkan diksa brahmana. Cukup diksa harinam. Jadi, mengapa kita mendapatkan tali suci? Karena supaya kita mendapatkan izin melayani arca. Itu saja. Okay? Supaya lebih jelas. Dan mengenai apakah kita seorang brahmana, vaishya, atau sudra, itu tergantung dari pekerjaan kita. Orang yang mendapatkan diksa brahmana, tapi kalau melakukan kegiatan seperti seorang vaishya, jadi orang itu tergolong dalam vaishya. Dan itu oke-oke saja. Dalam kesadaran Krishna, makanya ada sebuah essay yang Srila Prabhupada tuliskan sebelum beliau pergi ke Amerika. Jadi essay-nya ini berjudul Kita Nagari.
mungkin Prabu-Prabu di sini sudah sering dengar. Jadi di situ beliau menjelaskan ada empat gelombang. Ada empat gelombang dari gerakan kesadaran Krishna ini. Jadi AC ini sudah dituliskan, sudah direncanakan oleh Srila Prabhupada jauh-jauh hari sebelum beliau mendirikan ISKCON. Jadi ada empat gelombang gerakan kesadaran Krishna ini yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Yang pertama yaitu Sankirtan, gerakan Sankirtan. Dan yang kedua yaitu temple worship atau pemujaan arca. Yang ketiga yaitu Diksa, spiritual initiation. Dan yang keempat ada yang namanya classless society. Yang artinya Brahmana, Vaishya, Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, mereka memiliki golongan, tetapi di mata Sri Krishna semuanya ini sama. Makanya di dalam Daivi Warna Sama, bahkan seorang Shudra sekalipun memiliki kedudukan yang sama dengan seorang Brahmana di mata Sri Krishna. Contohnya seperti nyapu. Nyapu ini bersih-bersih adalah pekerjaan Shudra. Dan memuja arca adalah kegiatan kebrahmanaan. Tapi di mata Sri Krishna ini sama. Jika kita membersihkan tempel atau memuja arca, jadi mereka di mata Sri Krishna ini sama. Bukan berarti bahwa orang yang lebih orang yang memuja arca jauh lebih maju dibandingkan orang yang hanya membersihkan lantai. Tidak, karena kita di dalam kesadaran Krishna, makanya ini disebut dengan Daivi Warna Sama. Kita di dalam kesadaran Krishna, tingkatan kita itu ya sebenarnya sudah melampaui warna sama ini. Dan di mata Sri Krishna, kita adalah sama. Makanya jangan berkecil hati kalau kita dicap sebagai seorang Sudra, Vaishya, ya tidak apa-apa. Selama kita masih berada di dalam kesadaran Krishna, tidak apa-apa. Sama posisi kita di mata Sri Krishna. Dan bagaimana dengan orang yang sudah diinisiasi Brahmana? Ya, dia diinisiasi, mendapatkan Diksa Brahmana, itu artinya dia harus memuja arca. Kalau orang yang mendapatkan inisiasi Brahmana tapi tidak memuja arca, itu sama artinya dengan tali sucinya itu menjadi beban saja. Jadi banyak sekali saya menemukan penyembah yang ingin tergesa-gesa mendapatkan Diksa Brahmana karena memakai tali suci itu kelihatannya keren. Kelihatannya sudah senior. Jadi tidak diukur dari sudut pandang itu. Jadi kemajuan kita hanya bisa dilihat dari seberapa serius kita menekuni kesadaran Krishna. Dan kita mendapatkan tali suci, itu artinya kita mendapatkan izin dari guru kerohanian kita untuk memuja arca. Tentu saja kalau kita ada di gurukula, dilatih di gurukul, kita juga mendapatkan upanayanam. Ini namanya upanayanam, tali suci ini namanya upanayanam, seremoni. Yang dimana kita sudah bisa mulai mempelajari Weda, jadi seperti itu kalau kita ada di gurukul. Ini namanya upanayana. Begitu juga dalam ISKCON. Tapi di ISKCON ini diberikan nama Diksa Brahmana. Tapi bagaimana dengan seorang wanita yang mendapatkan Diksa Brahmana? Mereka tidak memakai tali suci. Jadi Diksa kedua, kita sebut saja Diksa kedua. Ya. Makanya tali ini ada yang memanggil tali ini namanya kalau bahasa Inggrisnya Brahman thread atau benang Brahmana disebutkan ya kalau di sini benang Brahmana. Tapi pernah Maharaja Bhakti Raghava mengatakan ini bukan benang Brahmana, ini hanya tali suci. Tali suci artinya kita mendapatkan izin untuk memuja arca. Bukan berarti kita memakai tali suci ini kita menjadi seorang Brahmana. Jadi warna kita ditentukan oleh guna dan karma itu saja supaya lebih jelas. Tapi di mata Sri Krishna, entah kita seorang Sudra atau Vaishya, tidak apa-apa. Kita harus bersenang hati. Justru orang yang memiliki sifat seperti seorang Sudra
akan mendapatkan kemajuan rohani yang lebih cepat dibandingkan mereka yang memiliki sifat sebagai brahmana atau ksatria. Mengapa seperti itu? Karena sifat sudra yaitu selalu ingin melayani. Selalu ingin melayani. Dan tujuan hidup kita yaitu hanya untuk melayani. Makanya seorang sudra yang ada di dalam kesadaran Krishna akan mendapatkan kemajuan lebih cepat dibandingkan warna-warna yang lain. Karena seorang brahmana akan merasa dirinya paling pintar, akan menjadi sombong. Seorang ksatria akan memiliki iswara bhava. Secara natural, secara alami, seorang ksatria itu ingin memerintah, tidak mau diperintah. Kurang tunduk hati. Ini adalah sifat brahmana. Seorang waisya cenderung menipu. Seorang waisya itu kecenderungannya yaitu menipu. Prabhupada menjelaskan, kalau ada teman kita yang menjadi pedagang atau waisya, kalau kita belanja pada orang itu, kita akan membeli sesuatu dari teman kita. Teman kita akan mengatakan, karena kamu teman saya, udah saya tidak ambil untung dari kamu. Ambillah, ini adalah harga pokoknya. Sebenarnya orang itu berbohong. Prabhupada menjelaskan. Makanya waisya berbohong kecenderungannya. Ksatria tidak tunduk hati. Dan brahmana cenderung sombong karena memiliki pengetahuan. Tapi sudra akan selalu tunduk hati dan ingin melayani. Makanya dalam kesadaran Krishna, menjadi sudra itu posisi yang paling aman sebenarnya. Ngepel lantai itu adalah kegiatan yang sebagus memuja arca kalau kita melakukannya dengan senang hati. Jadi supaya lebih memperjelas mengenai diksa brahmana ini, jadi bukan berarti kita mendapatkan diksa kedua langsung kita menjadi seorang brahmana. Itu ditentukan dari guna dan karma. Itu saja. Hare Krishna. Oke, kita lanjut ke bagian kedua diskusi ini, yaitu dari sloka 17 sampai 35. Nah, baru sekarang kita akan masuk ke karma yoga, melakukan tugas dan kewajiban untuk memberikan contoh. Karena dijelaskan di bagian ini bahwa orang yang sudah sepenuhnya sadar akan Krishna sudah tidak memiliki lagi kewajiban-kewajiban material. Mereka sudah sepenuhnya terbebaskan. Tapi Sri Krishna di bagian diskusi yang ini, Sri Krishna menjelaskan bahwa aku sekalipun melakukan tugas dan kewajiban. Bahkan Tuhan sendiri pun melakukan tugas dan kewajiban. Mengapa? Yaitu jadi ada cara Krishna untuk memberikan contoh. Jadi Arjuna adalah seorang penyembah murni dan secara alami Arjuna sudah terbebas sebenarnya dari tanggung jawab kegiatan material, tanggung jawab material. Tapi Arjuna tidak didukung oleh Sri Krishna ketika Arjuna ingin lari dari pertempuran. Jadi Sri Krishna menyemangatkan Arjuna untuk tetap bertempur, lakukan tugas dan kewajiban, tujuannya untuk memberikan contoh. Ya. Sloka nomor 17, tetapi orang yang bersenang hati di dalam sang diri. Apa ini orang yang bersenang hati di dalam sang diri? Ini disebut dengan Atmarama. Ya, Prabhu Atmarama. Atmarama artinya merasa puas di dalam hati, selalu merasa puas dan di dalam hati tanpa memiliki keinginan lain lagi. Yang hidup sebagai manusia demi keinsafan diri dan berpuas hati di dalam sang diri saja, puas penuhnya. Bagi orang tersebut tidak ada tugas kewajiban. Mungkin kita bisa bertanya, mengapa orang yang sepenuhnya sadar akan Krishna tidak diwajibkan untuk mengikuti perintah Weda? Prabhupada menjelaskan, oleh karena dia sadar akan Krishna, segala hal yang tidak baik di dalam hatinya segera disucikan. Jadi mengapa kita mengikuti perintah-perintah Weda? Supaya kita disucikan. Tapi kalau kita sudah mencapai kesadaran Krishna, jadi kita sudah disucikan secara otomatis.
Brahmanasya Vijanatah. Brahmanasya Vijanatah. Di dalam sloka itu Sri Krishna menjelaskan seperti halnya sumber air yang besar bisa memenuhi kebutuhan dari sumur-sumur kecil. Jadi seperti itu juga, kalau kita sudah berada di dalam kesadaran Krishna, itu artinya kita sudah memenuhi, sudah mempelajari semua kitab suci Weda sebenarnya. Hanya dengan mengucapkan nama suci Sri Krishna, Aho, Bata, Swa, Pacuto, Garian, Sloka itu ya, sloka yang terkenal. Yaji wagre vartate nama tubiam te pustapasti juhu sastra arya brahmanucur nama grenanti. Jadi dijelaskan orang yang sudah khusyuk mengucapkan nama suci Sri Krishna. Ya, tidak sebenarnya dijelaskan seperti itu. Tidak khusyuk, tapi jiwa agre. Jiwa agre artinya ujung lidah. Jiwa agre. Vartate nama tubiam. Orang yang menggunakan sedikit saja lidahnya. Dalam artian ujung lidahnya. Untuk mengucapkan nama suci Sri Krishna. Orang itu sudah dianggap melampaui, sudah mengikuti semua ritual-ritual di dalam Weda, sudah berkunjung ke tempat-tempat suci. Prabhupada menjelaskan di sini, suatu efek yang dicapai sudah melaksanakan yagya beribu-ribu kali. Dengan menyucikan kesadaran seperti itu, seseorang yakin sepenuhnya tentang kedudukannya yang kekal berhubungan dengan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, tugas dan kewajibannya diterangi sendiri atas berkat karunia Tuhan, sehingga dia tidak mempunyai kewajiban lagi terhadap peraturan Weda. Nah, di sini kita harus mengerti bahwa bukan berarti ketika dijelaskan di sini orang yang sadar akan Krishna sudah tidak diwajibkan lagi untuk mengikuti peraturan yang ada di dalam Weda, bukan berarti kita tidak boleh melakukannya. Bahkan kita harus melakukannya. Karena kini di sini kita akan berargumen bahwa orang yang sadar akan Krishna sudah tidak perlu lagi mengikuti aturan dan peraturan di dalam Weda. Oke, tapi di sisi lain, mengapa Sri Krishna menyuruh Arjuna untuk tetap melakukan tugas dan kewajibannya? Nanti kita akan mendapatkan jawaban, yaitu untuk memberikan contoh. Untuk memberikan contoh. Bahkan Sri Krishna sendiri pun tetap melakukan tugas dan kewajiban beliau. Sloka nomor 18. Orang yang sudah insaf akan dirinya tidak mempunyai maksud untuk dipenuhi dalam pelaksanaan tugas-tugas kewajibannya. Dan dia juga tidak mempunyai alasan untuk tidak melaksanakan pekerjaan seperti itu. Dia juga tidak perlu bergantung pada makhluk hidup manapun. Jadi ayat ini menggambarkan atma ratihi, orang yang menikmati diri sendiri. Orang seperti itu tidak peduli dengan kerugian atau keuntungan saat menjalankan tugasnya. Dia juga tidak terganggu oleh rintangan. Jadi di sini sloka ini menjelaskan bahwa orang yang sudah mantap dalam saran Krishna ini sebenarnya sudah tidak perlu apa-apa lagi. Seperti Gaurakishora Das Guruji Maharaj contohnya. Jadi orang yang sudah betul-betul khusyuk dalam saran Krishna, mereka tidak peduli lagi dengan politik, dengan ya apalah yang berkaitan dengan alam material. Karena mereka sudah sepenuhnya khusyuk dalam saran Krishna. Sloka nomor 19. Karena itu hendaknya seseorang bertindak karena kewajiban tanpa terikat terhadap hasil kegiatan, sebab dengan bekerja tanpa ikatan terhadap hasil seseorang sampai kepada Yang Maha Kuasa. Nah, sloka ini menjelaskan apa yang membuat kita terikat di dunia material ini. Yang membuat kita terikat yaitu karma atau hasil dari perbuatan kita. Kalau kita sudah terbebaskan dari keinginan untuk mendapatkan hasil dari perbuatan kita, secara otomatis kita akan dibebaskan. Menjadi orang baik atau orang yang tidak melakukan kekerasan adalah ikatan pribadi. Srila Prabhupada menjelaskan di sini. Ahimsa atau tidak melakukan kekerasan, ini juga merupakan sebuah ikatan. Tetapi bertindak atas nama Yang Maha Kuasa berarti bertindak tanpa ikatan terhadap hasil. Itulah perbuatan sempurna pada tingkatan tertinggi yang dianjurkan oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna.
Nah, di sini dijelaskan Arjuna sebagai seorang ksatria ingin menjadi orang yang ahimsa atau tidak melakukan kekerasan. Oke, tentu saja ahimsa merupakan tindakan yang moralis, tindakan yang bagus. Tapi bagi seorang ksatria, untuk menegakkan prinsip-prinsip dharma, terkadang himsa juga perlu dilakukan. Jadi di sini menjadi ahimsa bagi seorang ksatria itu sebenarnya merupakan suatu ikatan besar. Makanya Sri Krishna menyuruh Arjuna untuk bertempur. Lepaskan ikatanmu menjadi orang yang ahimsa. Untuk menegakkan prinsip dharma, himsa juga diperlukan. Untuk membunuh para raksasa, jadi seperti itu, bahkan Sri Krishna sendiri pun melakukan kekerasan. Tapi tujuannya yaitu untuk melindungi penyembah dan menegakkan prinsip dharma. Sama seperti halnya Sudama. Lagi kita bercerita tentang Sudama, Sudama Vipra. Jadi Sudama ini hidupnya begitu sederhana sekali. Apapun yang diterima dari hasil mengemis, karena sekali lagi saya akan tekankan bahwa mengemis itu adalah pekerjaan seorang brahmana. Jadi apapun yang diterima dari hasilnya mengemis, jadi itulah yang dimasak oleh Sudama dan istrinya. Dan apa yang terjadi, anaknya sakit karena tidak mendapatkan makanan yang cukup, istrinya menjadi kurus. Sudama juga menjadi kurus, beliau menjadi kurus. Karena beliau berpegang teguh terhadap prinsip wairagya, pelepasan ikatan. Sebagai seorang penyembah, dia harus melepaskan ikatan terhadap hal-hal material. Tidak perlu hidup mewah, hanya hidup bergantung sepenuhnya pada Sri Krishna. Hidup begitu miskin, hidup begitu sesederhana mungkin. Dan apa yang terjadi? Akhirnya, ceritanya cukup panjang, tapi kita loncat saja langsung. Krishna memberikan kekayaan yang berlimpah kepada Sudama. Dan setelah itu, setelah Sudama kembali dari Dwaraka sebenarnya, Sudama melihat istrinya berubah menjadi seorang wanita yang cantik. Rumah gubuknya berubah menjadi sebuah istana dan dipenuhi dengan dayang-dayang, pelayan. Tapi apa yang terjadi dengan Sudama? Sudama setelah menerima rumah yang mewah itu, jadi Sudama masih tidur di luar. Sudama tidur di luar, tidak mau menikmati kekayaan itu. Prinsip Sudama ini yaitu menjadi seorang wairagi yang terlepas dari kenikmatan alam material. Mengapa Sri Krishna memberikan kekayaan itu pada Sudama? Ada pertanyaan. Karena Sri Krishna ingin menunjukkan bahwa tujuan hidup kita bukan untuk menjadi seorang wairagi. Jadi Sri Krishna menekankan di lila itu sebenarnya bahwa menjadi orang yang melepaskan ikatan sekalipun terhadap dunia material ini itu merupakan ikatan. Bagaimana? Saya rasa ini tidak membingungkan. Menjadi orang yang tidak terikat itu juga merupakan ikatan. Karena apa? Karena Sudama ini yang pertama, Sudama adalah seorang grihastha dan Sudama sudah tidak memelihara anak dan istrinya secara baik. Jadi menjadi orang yang terlepas dari ikatan dunia material ini sepenuhnya bagi seorang grihastha itu adalah ikatan. Makanya Sri Krishna memberikan kekayaan. Artinya Sri Krishna membantah di sini atau menyalahkan pelepasan ikatan Sudama secara palsu. Walaupun Sudama melakukan ini dengan tulus ikhlas, tetapi karena beliau merupakan seorang grihastha, jadi beliau harus memelihara anak dan istri dengan baik. Tetapi anak dan istri sudah sakit-sakitan, kurus karena kekurangan makanan. Jadi seperti Arjuna juga di sini, menjadi orang yang ahimsa itu bagus. Tapi bagi seorang ksatria,
Kadang himsa juga perlu dilakukan untuk menegakkan prinsip dharma. Apa dharma, swadharma dari seorang ayah atau kepala keluarga? Yaitu untuk menafkahi anak dan istrinya, untuk memelihara anak dan istrinya. Itu adalah dharma. Tapi kalau sudah mau berpegang teguh terhadap prinsip wairagya, jadi di satu sisi sudama ini sudah melanggar swadharmanya sebagai seorang ayah dan suami. Makanya Sri Krishna di situ menjelaskan pada sudama, ini ketidakterikatanmu terhadap dunia material ini merupakan ikatan di dalam dirimu. Makanya kalau Krishna memberikan kekayaan, terima. Dan gunakan kekayaan itu dalam kesadaran Krishna. Oke, saya rasa ini tidak membingungkan ya. Tujuan utama yaitu untuk memuaskan Sri Krishna, itu saja sebenarnya. Kalau kita bisa memuaskan Sri Krishna dengan membunuh orang, silakan lakukan itu. Seperti Bima ditugaskan oleh Sri Krishna untuk membunuh Jarasandha. Ya, Bima lakukan itu. Arjuna sekarang ditugaskan ini tamatram bahwa sawya sace. Bunuh semua ksatria ini, kakekmu bunuh, gurumu bunuh. Tujuannya untuk memuaskan Sri Krishna. Jadi seperti itu. Tujuan kita, tujuan hidup ini yaitu untuk memuaskan Sri Krishna, memuaskan Sri Krishna. Oke, di sebuah kelas sudah Prabhupada menjelaskan. Jadi orang yang sadar akan Krishna, bertindak atas nama Krishna. Pemuda-pemuda ini, mereka akan mengajarkan Sri Krishna. Orang mungkin menerima atau tidak menerimanya, itu tidak masalah. Tugas mereka adalah mengajarkan. Orang yang beruntung akan tertarik, dan yang malang mungkin tidak tertarik. Tapi mereka harus melakukan tugasnya. Ini sangat sederhana. Jadi tetap bukan tugas dan kewajiban kita untuk memuaskan Sri Krishna. Sri Prabhupada melanjutkan. Guru Maharaj saya mengatakan bahwa jika seseorang berkata bahwa kami pergi berkhotbah ke tempat ini dan itu hanya ada 3 atau 4 hadirin. Jadi Guru Maharaj saya selalu mengatakan, menyemangatkan, selalu menyemangatkan mereka. Dan itu kenyataan bahwa 2-3 orang di sana sudah cukup. Jika tidak ada, Anda dapat berbicara dan dinding akan mendengarkan Anda. Kenapa mesti kecewa? Artinya, dalam misi pengajaran kesadaran Krishna, entah kita atau berada di sebuah temple yang memiliki sedikit penyembah, jadi ketika membaca Bhagavatam contohnya, jadi kebanyakan para pengajar itu atau para pembicara ketika memberikan kelas, mereka akan menjadi bersemangat ketika memiliki audience yang besar. Itu adalah kecenderungan yang wajar yang bisa saya katakan. Jadi semakin banyak audience-nya, jadi orang yang berbicara itu akan menjadi lebih semangat. Tapi Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mengatakan, bahkan kalau tidak ada orang yang mendengar sekalipun, tidak apa-apa, tetap baca Srimad Bhagavatam. Karena tembok kan ada di situ, tembok itu yang akan mendengar. Artinya, binatang-binatang kecil yang tidak kasat mata ini akan ikut disucikan. Binatang yang tinggal di tembok itu akan ikut disucikan. Karena mendengarkan Krishna kata. Jadi, tidak perlu kecewa. Terkadang kita, kalau tinggal di temple, tidak ada yang mendengar, malas membaca Srimad Bhagavatam. Oke, sloka 20. Raja-raja yang seperti Janaka mencapai kesempurnaan hanya dengan pelaksanaan tugas-tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk mendidik rakyat umum, hendaknya engkau melakukan pekerjaanmu. Raja-raja seperti Janaka semua sudah insaf akan diri, karena itu mereka tidak diwajibkan melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan dalam Weda. Walaupun demikian, mereka melaksanakan segala kegiatan yang telah ditetapkan hanya untuk memberikan contoh untuk rakyat umum. Nah, ini dia sloka yang harus Prabhu-Prabhu semua hafalkan. Yadyada charati srestas tata dewe taro janaha sayat pramanam purute lokastad anuartati.
perbuatan apapun yang dilakukan oleh orang besar akan diikuti oleh orang awam. Standar apapun yang ditetapkan dengan perbuatannya sebagai teladan diikuti oleh seluruh dunia. Kesadaran luar biasa seluruh dunia akan. Makanya kalau kita memegang posisi sebagai seorang pemimpin atau orang besar, kita harus menjaga image kita, setidaknya kita harus menjaga image kita. Karena orang akan melihat tindakan kita. Sama seperti orang tua juga. Jadi orang tua harus, makanya dianjurkan suami dan istri hendaknya jangan bertengkar di hadapan anak-anak. Ini adalah contoh yang buruk. Kalau bertengkar, silahkan bertengkar pada saat anak kita tidak ada di situ. Karena kalau pada saat kita bertengkar, kata-kata kasar itu bisa terucap begitu saja tanpa kita pikirkan. Nah, kalau anak kita mendengar, secara otomatis mereka akan mempelajari kata-kata baru yang kita sampaikan. Kata-kata baru yang mereka dengar, seperti cacian, makian. Makanya ini adalah prinsip yang penting bagi seorang grihasta, yang namanya grihasta, pertengkaran antara suami dan istri pasti akan kita temui. Tidak ada seorang grihasta yang tidak bertengkar. Makanya Prabhupada menjelaskan, pertengkaran antara suami dan istri janganlah dianggap begitu serius. Jangan dianggap begitu serius ya. Karena ini adalah hal yang wajar. Dikatakan juga di dalam Ramayana bahwa baru beberapa hari, 2-3 hari, Sri Ram menikah dengan Sita. Langsung mereka bertengkar. Jadi pertengkaran itu antara suami dan istri itu adalah hal yang wajar. Hal yang wajar, jangan begitu dianggap serius. Dan kalau bertengkar, jangan di depan anak-anak. Itu contoh yang tidak baik. Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan bahwa seharusnya tingkah laku seorang guru sudah baik, bahkan sebelum dia mulai mengajar. Orang yang mengajar dengan cara seperti itu disebut acarya atau guru teladan. Karena itu, seorang guru harus mengikuti prinsip-prinsip sastra kitab suci untuk mengajarkan orang awam. Jadi kata acarya, acarya berarti orang yang mengajarkan dengan perilakunya, dengan contohnya. Ini namanya acarya. Jadi sama seperti halnya Srila Prabhupada. Jadi Srila Prabhupada adalah seorang penyembah yang murni. Beliau tidak lagi diwajibkan untuk mengikuti Mangala Arati, bangun pagi-pagi untuk melakukan Mangala Arati. Tapi di satu kelas, Srila Prabhupada mengatakan, mengapa saya bangun dan mengikuti Mangala Arati? Karena kalau saya tidak bangun, kalian juga tidak akan ikut Mangala Arati. Srila Prabhupada di kelas itu beliau menyampaikan bahwa saya menulis buku sampai larut malam. Sampai jam 2 malam. Saya tidur hanya 1,5 jam di malam hari. Kemudian jam 3:30 beliau bangun untuk melakukan Mangala Arati. Prabhupada mengatakan, saya boleh saja kalau saya ingin, saya tidak datang Mangala Arati pun tidak apa-apa. Tapi kalau saya tidak bangun, maka banyak dari pengikut saya, murid-murid saya, tidak bangun juga untuk Mangala Arati. Jadi Prabhupada mengutip sloka ini langsung. Jadi ada cara cerita. Karena apa yang dilakukan oleh orang besar akan diikuti oleh orang umum. Jadi kalau Arjuna mengelak dari pertempuran, jadi banyak ksatria-ksatria atau orang-orang umum yang akan meniru perbuatan Arjuna, yaitu melalaikan tugas dan kewajibannya. Makanya kalau orang tua melarang anaknya untuk jangan merokok, tapi kalau orang tua sendiri merokok, jadi kata orang tua itu tidak begitu didengarkan oleh anaknya karena tidak memberikan contoh.
Seorang raja atau pemimpin negara, ayah dan ibu di sekolah semua dianggap pemimpin yang wajar bagi rakyat umum yang tidak berdosa. Semua pemimpin tersebut harus memikul tanggung jawab yang besar terhadap bawahannya. Karena itu mereka harus menguasai kitab-kitab baku yang berisi rumus-rumus moral dan rumus-rumus rohani. Harus berikan contoh. Nomor 22, wahai putra kita, tidak ada pekerjaan yang ditetapkan bagiku dalam seluruh tiga susunan alam planet. Susunan planet. Aku juga tidak kekurangan apapun dan aku tidak perlu memperoleh sesuatu. Namun aku sibuk melakukan tugas-tugas kewajiban yang sudah ditetapkan. Dalam kepribadian Tuhan Yang Maha Esa, segala sesuatu berada dalam kehebatan dan kebenaran sepenuhnya. Karena itu tidak ada tugas kewajiban yang harus dilakukan oleh kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Orang yang harus menerima hasil pekerjaan mempunyai suatu tugas kewajiban yang telah ditetapkan. Tetapi kepribadian yang tidak harus mencapai sesuatu dalam seluruh tiga susunan planet tertentu, planet tentu saja tidak mempunyai tugas kewajiban. Namun Sri Krishna sibuk di medan perang Kurukshetra sebagai pemimpin para ksatria karena para ksatria diikat oleh kewajiban memberikan perlindungan pada orang yang berduka cita. Walaupun, nah dengar, walaupun Krishna berada di atas segala peraturan kitab suci, kitab-kitab suci yang sudah diwahyukan, beliau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kitab suci. Jadi Sri Krishna sekalipun beliau mematuhi kitab suci. Tapi terkadang kita juga melihat bahwa Sri Krishna melanggar kitab suci. Melanggar ajaran-ajaran moral. Contohnya seperti mencuri pakaian para gopi. Ini adalah tindakan yang amoral. Melanggar hukum sebenarnya. Atau memiliki hubungan dengan wanita lain yang bukan istri beliau. Ini adalah tindakan yang amoral. Tapi di sini Prabhupada menjelaskan, beliau tidak melakukan sesuatu yang melanggar kitab-kitab suci. Tapi di Vrindavan, beliau melanggar. Mengapa? Karena beliau adalah Tuhan. Beliau bisa melakukan apa saja. Dan beliau tidak akan terkena reaksi dosa. Dan kalau kita secara palsu ingin meniru tindakan Sri Krishna, makanya di dalam lagu Jayarada Madhava, Gopi Jana Balaba Giri Waradhari. Jadi ada seorang penyembah senior yang menjelaskan, kalau kamu ingin menjadi Gopi Jana Balaba, artinya, kalau kamu ingin menikmati dengan banyak wanita yang bukan istrimu, kan Gopi Jana Balaba, artinya Sri Krishna yang menjadi penikmat para gopi, Gopi Jana Balaba. Kalau kamu ingin menikmati seperti Sri Krishna, menikmati wanita-wanita seperti Sri Krishna, pertama, kamu harus menjadi Giri Varadhari. Kamu harus tunjukkan bahwa kamu bisa mengangkat Bukit Gowardhan dengan kelingking kirimu. Kalau kamu bisa lakukan itu, silakan. Jadilah Gopi Jana Balaba. Artinya di sini, kita tidak boleh secara palsu meniru kegiatan Sri Krishna. Karena Sri Krishna adalah Tuhan. Dan beliau bisa melakukan apapun. Jadi sebelum, saya rasa kita sudah diskusikan hal ini, sebelum Srila Bhakti Vinod Thakur mulai menegakkan prinsip-prinsip kesadaran Krishna. Jadi banyak para babaji-babaji yang memberikan filsafat bahwa kalau kita ingin mengerti lila tentang Radha dan Krishna, kita harus memiliki hubungan gelap dengan wanita lain. Itu adalah prinsip kesadaran Krishna dulu sebelum Srila Bhakti Vinod Thakur dan setelah Srila Vishwana Chakravarti Thakur. Makanya gerakan para Vaisnava atau orang yang berada dalam kesadaran Krishna dulu dicap begitu buruk sekali oleh masyarakat. Karena banyak sekali para sahajiya yang memberikan contoh yang tidak bagus. Makanya kalau kita ingin menjadi Gopi Jana Balaba,
harus pertama kita buktikan diri bahwa kita juga Giriwara Dhari. Kalau kita bisa mengangkat Bukit Wardan, oke, tarikan apa yang Anda mau. Nah, bukan menjelaskan Krishna, beliau adalah kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Kita bekerja karena kita membutuhkan sesuatu. Tapi kebutuhan apa yang beliau miliki? Beliau Atmarama. Tapi tetap saja beliau datang seperti dinyatakan Yada Yada Idharma. Jadi beliau diwajibkan datang ketika Glanir Bhavati Bharata Abhyutanam Adharmasya. Jadi kalau prinsip-prinsip dharma sudah merosot, beliau diwajibkan hadir. Dan ini adalah peraturan yang mengikat Sri Krishna untuk menegakkan prinsip dharma. Tapi beliau adalah Tuhan. Entah beliau hadir atau tidak hadir, itu bukan urusan beliau. Tapi beliau juga melakukan tugas dan kewajiban untuk memberikan contoh. Oke, karena sudah jam, waktu kita sudah habis. Jadi Prabhu semuanya tolong dibaca, dipelajari sendiri sampai sloka 35. Dan kalau memang ada pertanyaan, silakan ditanya besok. Dan besok kita coba untuk menghabiskan bab 3. Karena kita sudah tinggalan lumayan jauh, kita cukup santai. Saya sih cukup santai. Oke, karena waktu sudah habis, kalau memang ada pertanyaan, silakan saya berikan kesempatan maksimal 5 menit. Kalau memang ada, kalau tidak, saya akan puput dengan para mesanti. Banyak juga teman-teman yang tidak hadir hari ini, mungkin ada kesibukan lain. Silakan bapak-bapak semuanya kalau ada. Oke, kalau tidak ada, terima kasih banyak. Besok kita akan mulai dari sloka 36. Hare Krishna vanchakal patrubhyacha kripa sindhubhyacha titanam bhavanebhyo vaishnavebhyo namo namah.